Assalamualaikum dan hai, siapa anda racun gadget? Kali ni kita akan teruskan lagi tradisi penderaan PUBG non-stop. Tapi kali ni special sikit lah sebab kita ada phone gaming yang pertama dan terbaru daripada Lenovo. Yes, kita ada Lenovo Legion Pro. So macam biasa geng, dalam ujian gaming test kali ni kita akan tengoklah kemampuan prestasi phone ni macam mana, suhu dia tu panas mana, frame rate dia tu dapat handle dengan baik ke tidak, dan ketahanan 5000 mAh yang dibekalkan dekat phone ni. So, kalau korang tertanya pasal spek, kali ni Lenovo memang tak main-main, geng. Spek yang dibekalkan dekat phone ni bukan biasa-biasa, memang high spek lah orang cakap. Yang paling best itu, dia ada 90W dual turbo charge. Yang mana Lenovo claim untuk penuhkan 5000 mAh bateri ni, dia ambil masa sekitar dalam 30 minit macam tu je. Dan ada juga satu benda yang special yang tak ada dekat mana-mana phone gaming lain. Dia ada motorized pop-up selfie di bahagian tengah. Yang mana bila korang main game sambil korang stream tu lagi better lah dengan dia punya pop-up selfie macam ni. Dan korang boleh tengok kat sini banyak gila spek yang highest dia ada kat sini macam Snapdragon 865 Plus. Dan RAM yang saya guna, phone yang saya pakai ni 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Dan segi features gaming macam trigger, lampu RGB, front facing stereo, cooling system, memang semua ada dekat Lenovo Legion Pro ni. So untuk full spec dan features tu macam biasa korang boleh tengok dekat video yang saya dah buat sebelum ni. Saya akan letak link di bawah. So tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus masuk ke dalam game space dan kita akan terus uji kemampuan prestasi Lenovo Legion Pro ni. So kita akan masuk kepada PUBG Mobile sekarang. So geng, kita dah masuk dah pun dekat lobby PUBG Mobile. So sebelum kita teruskan penderaan dekat Lenovo Legion Pro ni, macam biasa saya akan tunjukkan dulu beberapa setting yang saya akan guna pakai semasa gameplay nanti. First kali, bateri dah penuh 100% dan saya pakai data bukan wifi. Brightness pun dah penuh dekat sini, recent night pun kita dah buang. Kita akan tinggalkan PUBG Mobile sahaja. In term of graphic, of course lah korang boleh dapat grafik yang paling highest sebab phone ni menggunakan chipset Snapdragon 865 Plus. So kita pergi kat setting dekat grafik. Dekat sini korang boleh pakai Ultra HD 4K ataupun Smooth 90fps. Dalam video gaming test kali ni, kita akan uji kedua-dua grafik ni macam yang kita uji dekat ROG 3 baru ni. So kita akan pakai Ultra HD dulu dalam sejam, next kita akan pakai Smooth 90fps pula sejam dan sampai bateri habis. So kita akan setting dulu dekat sini, colorful, anti-aliasing on, yang lain kita disable macam biasa. Untuk audio dekat sini, korang boleh dapat Ultra lah, tak ada masalah lah. So kalau semuanya dah ready, kita akan main dekat Erangel. So kita akan pilih Pink Asia, yang lain ok. Kita akan start game dan kita akan start timer sekarang. Kita dah pun berada dekat Spawn Island, so far segalanya sangat-sangat lancar, warna pun sangat-sangat vibrant, speaker pun boleh kata super power, super kuat guys, korang boleh dengar sekarang. Memang nice. By the way dekat sini kan, kalau korang tertanya pasal features gaming, yes macam yang korang nampak sekarang ni, ada banyak features yang akan memudahkan sesi gaming korang. Contohnya dekat sini, korang boleh teruslah nak adjust brightness, speaker di sini, dekat tengah ni kalau korang tengok kan, dia ada FPS counter, lepas tu ada suhu dan juga ada performance. Tapi kalau korang nak boostkan lagi performance tu, korang just tekan Rampage. Tapi gaming test kali ni, kita nak pakai yang normal saja. So untuk features highlight itu ada di bahagian icon-icon atas ni. Contohnya kalau korang tekan back recording, fungsi dia ni dia akan record, tapi dia akan record screen secara ke belakang tau. So kita tahulah siapa yang kill kita tu semasa kita mati. Next dekat sini apa yang ada, dia ada controller ni untuk adjust dia punya trigger di bahagian atas. So nanti kita boleh test, saya dah setkan sekarang. Next dekat sini yang paling special dekat phone ni, dia ada stream mode. So bila korang tekan nanti, dia punya kamera pop-up dekat atas ni akan terbuka, dia akan ternaik. So korang boleh gaming sambil muka korang ada dekat sini. Yang lain ni macam biasa lah, screenshot, no call apa semua tu. So make sure korang tengok video ni sampai habis kalau korang nak tahu macam mana prestasi, suhu, ketahanan bateri dan juga FPS. So kita akan turun dulu sekarang, let's go. So kan kita akan turun di area Pochinki, nampak gaya ramai gila player dekat sini. So kita cuba landing dulu, okay ke, smooth ke, lag ke. So far bila landing segalanya sangat-sangat lancar. Cari weapon dulu geng. Thank you.
So gang, timer dah pun menunjukkan 1 jam kita main PUBG non-stop dekat grafik HDR Ultra 4K. So kita cuba tengok bateri sekarang tinggal 85%. Kita cuba tengok pula suhu sekarang di bahagian atas ni, suhu sekitar 38-37, di tengah ni sekitar 39, di bahagian bawah ni sekitar 41 ke 42 darjah Celsius. So kalau in term of prestasi kan, selama saya main 1 jam dekat grafik ni, segalanya kalau prestasi tu sangat-sangat baik, sangat-sangat mantap, FPS stabil, grafik pun padu macam real, speaker pun kuat kebabum lah. Memang kalau korang tak pakai earphone pun, memang korang boleh dengar step enemy satu persatu. Gyro pun okey, memang accurate, tak ada isu. So far trigger dia pun memang tak ada isu, okey, responsif, memang accurate. Cuma satu hal kat sini, kedudukan trigger di bahagian atas ni agak jauh sikit lah. Kalau tangan korang yang tak berapa nak panjang macam saya ni, memang agak sukar nak capai tau, korang boleh tengok sini eh. Kalau kita compare dengan ROG ataupun Black Shark 3 Pro, bagi saya lah kan, pengalaman saya, Lenovo Legion Pro ni paling jauh lah kedudukan trigger dia tu. Selain tu memang accurate dan responsif, tak ada isu. Dan kalau korang nak gaming pakai phone ni, make sure korang kena duduk di tempat yang selesa, sebab punya phone ni agak berat juga. So bila korang pegang lama-lama tu, memang terasa lah dia punya berat tu. So far kalau suhu pun rasanya tak berapa nak overheat sangat, so far masih okey lagi. So sekarang ni kita akan gaming lagi, kita akan main, kita akan uji seterusnya guna grafik Smooth 90fps macam yang saya cakap tadi. So kita dah tekan dah setting grafik, kita akan reset balik timer sekarang. So kita akan start game dan kita akan start timer sekarang. So gang, kalau pakai smooth 90fps ni gang, dia punya smoothness tu memang sangat-sangat padu gang. Memang senang lah korang nak rush enemy ke apa kan, memang sangat-sangat lancar gang. So yelah, kalau korang tengok YouTube ni memang max 60fps je, tapi tak apalah, saya just nak share pengalaman experience saya guna grafik ni. So memang terbaik gang. Nanti lepas sejam saya akan info segala detail isu yang ada dekat phone ni. Let's go. So gang, sekarang ni dah 1 jam lah kita main PUBG guna grafik smooth 90fps. So kita cuba tengok bateri sekarang ni tinggal 58%, which is tadi 85 tolak 58, sekitar 27% lah dia drop. So kita cuba tengok suhu sekarang berapa. Suhu di bahagian atas ni sekitar 42, di bahagian tengah ni sekitar 44, di bahagian bawah ni sekitar 42 ke 43 darjah Celsius. So kalau dari segi performance tu, so far guna grafik ni memang shock gila lah. Korang punya movement tu memang terasa sangat-sangat memang sedap lah. Korang nak rush enemy ke nak drop tempat ramai player ke, memang terbaik guys. Yang best je tu, sikit pun korang tak ada terasa stuttering ataupun lagging tau guna grafik ni. In term of gyro, trigger, dia punya button, segalanya sangat-sangat responsif. So sekarang ni dah knock gang, tak perasan dah. So kita akan teruskan lagi, kita akan start timer balik dan kita akan teruskan game kita gang. So gang, sekarang ni dah pun 2 jam saya main PUBG non-stop. So kita cuba tengok dulu bateri sekarang tinggal 30%. So dari segi suhu kita cuba check sekarang, di bahagian atas ni sekitar 44 ke 43, di bahagian tengah ni sekitar 47 gang, di bahagian bawah ni sekitar 44 darjah Celsius. So memang panas gila lah gang bila pakai grafik ni. Dari segi prestasi tu segalanya masih lancar. So dia adalah micro lag sikit bila korang naik kereta kadang-kadang kan. So kita akan teruskan lagi perjuangan kita gang. So gang, sekarang ni bateri dah pun tinggal 4%. So kita cuba tengok suhu sekarang berapa.
Di bahagian atas ni suhu sekitar 43 ke 44, di tengahnya sekitar 45 ke 48 guys. Di bahagian kanan ni sekitar 45 ke 44 darjah Celsius. So dekat sini walaupun suhu dia memang sangat-sangat panas, tapi saya tak terasa langsung dia punya prestasi tu menurun. Memang sangat-sangat lancar macam yang korang nampak sekarang. Korang nak rush anime ke, turun tempat drop ke, memang tak ada terasa lag langsung, memang terbaik guys. So dekat sini dah tulis over temperature warning guys, phone kita bakal mati sekejap lagi. Finally, phone kita dah pun tamat rewind mencatatkan rekod 2 jam 57 minit. So geng, macam mana geng, padu tak padu Lenovo Legend Pro ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.